Oke, kembali lagi bersama gue DK Daniel Kim. Dan di depan kalian sudah ada sebuah 85 Honda City Turbo E yang datangnya dari One Project Diecast. Oke, terima kasih Om, customer 85 Honda City Turbonya sudah tiba dengan selamat di Cisarua Bogor. Oke, kali ini gue akan review ya sebuah diecast custom, yaitu 85 Honda City Turbo E yang gue dapat dari salah satu komunitas, yaitu komunitas Lintas Diecast. Dan singkat saja, komunitas Lintas Diecast itu salah satu komunitas yang mencakup semua daerah ya. Jadi kalau kalian bergabung di komunitas ini, nanti kalian akan diminta beberapa data penting oleh pengurus, termasuk domisili kalian. Jadi misalnya domisili kalian di Jakarta, maka nanti akan dihubungkan di grup WhatsApp-nya Lintas Diecast di daerah Jakarta. Kalau Bandung, Bandung. Kalau Jogja, Jogja, dan sebagainya. Dan Lintas Diecast komunitas ini, mereka meluncurkan sebuah mobdin ya. Mobdin itu mobil dinas dari Lintas Diecast. Kebetulan yang gue punya ini adalah mobil dinasnya dari kota Yogyakarta ya. Jadi Lintas Diecast Yogyakarta itu dia mengambil mobil dinasnya memakai si 85 Honda City Turbo E ya. Kalau di Bandung sendiri, si Lintas Diecast ini memakai mobil dinasnya itu mobil geser. Dan juga Surabaya kalau nggak salah memakai mobil dinasnya itu adalah cool kombi ya. Dan berbagai kota lain yang saya tahu baru 3 kota ya. Jadi Lintas Diecast ini, komunitas Lintas Diecast ini baru mengeluarkan mobil dinasnya 3 varian. Dan kalau teman-teman diecaster mau bergabung di komunitas ini, nanti saya sertakan IG si Lintas Diecast ini. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita review ya. Dan ini udah gua bongkar ya waktu pertama datang, karena gue penasaran. Ini keren, dia blisternya juga bertemakan perwayangan, yaitu Arjuna. Dan juga ini ada kayak batik-batik gitu, terus ada tulisan Jogja. Jadi menggambarkan mobil dinas ini yang berasal dari Jogja. Oke, kita lepas dulu dari protektornya. Oke, ini udah gue keluarin ya dari protektornya. Dan ini kemarin gue udah buka, jadi ini langsung aja gue keluarin tadi, karena memang ini langsung kebuka seperti ini ya. Ini dia pakai box akrilik. Dan ini ada blisternya ya. Blisternya itu unik ya, ada tokoh perwayangan Arjuna dan juga ada bertuliskan Hot Wheel. Ini logo perwayangan Arjuna, dan ini bunga-bunga gitu kayak melambangkan batik ya. Dan juga di sini ada, nah ini logo dari si Hot Wheel Lintas Diecast Yogyakarta ya. Jadi ini komunitas Lintas Diecast itu ini logonya seperti ini ya. Kalau logo dari Jogja ya, ini ada perwayangannya dan juga ini ada tulisan Jogja. Dan ini tulisannya Jogja Never Ending Asia. Dan di sini tulisannya Heritage Enthusiast Custom. Oke, di bawahnya sendiri ada Honda City Turbo dan blister bagian belakang logo dari Lintas Diecast Yogyakarta. Lintas Diecast Indonesia Never Ending Creativity Made in Indonesia. Oke, langsung kita review ya si customer 85 Honda City Turbo E.
Ini dia ya, hasil customan dari 85 Honda City Turbo E. Dan ini berwarna hitam, base-nya dia memakai warna hitam, dan juga ini ada bertuliskan Yogyakarta dan juga toko perwayangan Arjuna, dan juga ini ada kembang-kembang gitu, bunga-bunga bertemakan batik, dan di sini ada logo kecil ya, lintas diecast ya, komunitas dari lintas diecast, logonya seperti itu. Dan juga ini bagian depan ada detail berwarna merah dan juga logo Honda, dan detail lampunya berwarna putih. Dan juga bagian kap mesin ada bertuliskan lintas diecast dan juga beserta dengan logonya. Dan di bagian atas ini bertuliskan Jepang ya. Dan di sisi sampingnya masih sama, ada tokoh perwayangan Arjuna dan juga ada kembang-kembang bunga-bunga batik gitu, logo lintas diecast sendiri, dan juga bertuliskan ini Yogyakarta, Jogja. Dan di bagian detail dalam dikasih detail warna ya, di bagian kursi dan juga di bagian belakang moto komponya sendiri dikasih detail. Ini berwarna putih ya, perpaduan hitam dan putih. Dan detail bagian belakang ada logo Honda dan lampu sen dan lampu rem. Di bagian atas polos. Dan ini berban karet. Dan juga spesialnya dari si 85 Honda City Turbo ini adalah ada dua spion ya. Kalau di seri Hot Wheels kan dia tidak mengikut sertakan spion, sampai yang di Japis 3 juga tidak ada spion, dan baru di customan ini ada dua spionnya, mantap. Dan juga ini bagian belakang di repaint ulang ya. Oke, ini mobil dinas komunitas lintas diecast itu dia jadi mengambil tema cerita-cerita dari setiap daerah ya. Jadi kalau kalian mengikuti sebuah komunitas diecast, kalau sudah mulai untuk membuat mobil dinas pasti akan ada tema tersendiri ya, seperti memilih mobil apa yang mau dipakai untuk mobil dinasnya, dan juga ada cerita apa dari mobil itu sendiri. Dan seperti ini contohnya, jadi komunitas lintas diecast tuh mengambil mobil dinas untuk region Jogja, dia mengambil 85 Honda City Turbo, dan di sini dia mensertakan perwayangan-perwayangan gitu, jadi cerita-cerita gitu kan. Kalau Jogja itu kan identik dengan keraton ya, dengan keraton dan juga batik, makanya di sini ada seperti batik gitu ya, kembang-kembang, bunga-bunga, dan perwayangan Arjuna. Oke, sekian dulu review customan 85 Honda City Turbo E, dan nantikan video-video berikut dari gua DJ Daniel Kim. Bye-bye.